Nih. Jangan marah-marah, jangan marah-marah. Isu penting ah, Tuan Speaker. Tuan Pengerusi, terima kasih merujuk kepada perhutanan siapa kepala P23 di bawah putiran 10804 di mana projek Heart of Borneo HPO Negeri Sabah yang akan diperuntukkan sebanyak 1.8 juta ringgit pada tahun 2015. Tuan Pengerusi, Jabatan Perhutanan Sabah JPS baru merayakan ulang tahun 100 tahun minggu ini dan pengarahnya Datuk Sian Manan pula meminta peruntukan dari Kerajaan Persekutuan melalui kementerian ini dikatakan bahawa 860 ribu hektar hutan di Sipan telah memperoleh persicilan pengurusan perhutanan dan sasaran di masa depan ialah 1.1 juta hektar kesemuanya di Sabah di bawah projek Heart of Borneo. Saya minta Menteri memantang serius beberapa isu yang melibatkan pengurusan perhutanan di bawah JPS. Pada hari Ahad yang lalu, surat kabar dari Express di Sabah mengeluarkan kenyataan bertajuk bekas pengurus fail saman terhadap kumpulan yayasan Sabah. Seorang bekas pengurus alam sekitar syarikat subsidiari kumpulan yayasan Sabah, Rakyat Berjaya Senabahat RPJ telah failkan saman terhadap tiga kaki tangan kanan kumpulan yayasan Sabah kerana memintakannya ke bahagian lain berkaitan laporan terhadap kematian 14 ekor gajah pigmi Borneo di hutan simpanan Gunung Rara tahun lepas. Ini adalah tawaran yang serius. Ahli Parlimen Kelapakan pernah minta siasatan dilakukan mengenai aktiviti pembelakan haram di hutan simpanan Gunung Rara dekat Tawau berikutan insiden kematian 14 ekor gajah di kawasan itu awal tahun dulu. Adakah cukup jelas bahawa habitat haiwan itu terjajas akibat pembelakan haram sekaligus menjadi puncak kematian gajah terpapit. Siasatan awal menunjukkan kesemua gajah berkenaan mati diracun poison. Bukan susah untuk menyiasat di mana tapak gajah terlibat mati. Siapakah kontraktor dekat tapak itu? Apakah inventor ubat racun kontraktor dan sebagainya? Kes kematian gajah pigmi Borneo ini cukup menyediakan dalam usaha memelihara alam sekitar dan hidupan liar di Sabah. Bukan itu sahaja, tetapi ia menimbulkan berbagai soalan dalam hati rakyat. Kenapakah tiada siasatan yang terperinci diatakan? Lebih-lebih lagi, kenapa kegiatan pembalakan haram yang masih berlaku di Sabah tidak dapat dipentung dan ditangani sama sekali? Tuan Pengerusi, saya menyuruh kepada kerajaan tetapi tiada tindakan langsung daripada Jabatan Hutan Perhutanan Negeri Sabah yang sepatutnya berlaku sebagai penau atau guardian sumpah hutan simpanan di negeri ini. Bangkara JPS Datuk Sian Manan mendakwa bahawa kata pembelakan haram berada pada peras teranda di sejarah. Macam mana kita boleh percaya kenyataan beliau dengan pelakuan kes kematian gajah yang misteri sama pembelakan di tempat loji jenak kuasa geotermal yang berluas dan yang berliluasa. Tuan Pengerusi, satu lagi isu yang serius. Mungkin inilah pertama sekalinya di sejarah dunia bahawa ladang kelapa sawi bukan tanam di atas tanah beladang tetapi dalam hutan simpanan, Datuk Speaker. Kenapa kelapa sawi boleh diklasifikasikan sebagai hutan simpan? Adakah ini logik, Datuk Speaker? Adakah terdapat perbezaan
Dalam garis bantuan atau definisi hutan simpan kementerian antara jabatan perhutanan siapa? Ini memang berlaku sekarang. Saya memberi contoh. Penta wawasan setempat, sebuah anak syarikat penuh oleh Innoprice Corporation setempat di mana Datuk Sam juga merupakan salah seorang ahli lembaga. Mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Perhutanan Negeri Sabah untuk mengusahakan 82,000 hektar di kawasan konsesi Yayasan Sabah sejak tahun 2004. Kesemua 82 hektar tanah ini terletak dalam hutan simpanan Gunung Nara Kerapakan in the right at the heart of Borneo. Mengikut hujah-hujah Jabatan Perhutanan kasih skip sikit, dengan pelaksanaan Roundtable Sustainable Palm Oil RSPO, sesuatu piawai antarabangsa untuk memastikan industri kelapa sawit diusahakan dengan cara lestari. Saya kauti minyak hasiran daripada pentawasan ini. Ya, kutatan masuk. Tidak dapat di dalam masa singkat. Tidak masa. Kota Kinabalu. Ya. Wawasan saya ini saya tidak dapat disejukkan di bawah RSPO di Sabah. Disepatkan minyak ini siapa betulkan? Boleh. Nanti siapa betulkan di Cobi ini? Nanti saya minta masa itu. Sebab itu mengedulukan Dewan. Boleh. Okey, kasih satu second lah. Tak boleh. Dengan pelaksanaan Round Table Sustainable Palm Oil RSPO, sesuatu daripada penta wawasan ini tidak dapat disijilkan, certified di bawah RSPO, disebabkan minyak kelapa sawit tersebut dihasilkan dari hutan simpanan. Ini akan membawa impact negatif kepada nama baik industri kelapa sawit Sabah, di mana produk kelapa sawit kita mungkin akan diboikot. Ya, masih cukup. Adakah sembadan? Masih cukup. Adakah saya bertanggungjawab atas perugian ini? Saya minta Datuk Sembadan supaya melitak jawatan atas skandal ini. Selain itu, saya juga diberitahu bahawa sedangkan kerajaan negeri mewaktakan lebih banyak tanah peradang menjadi hutan simpan di atas nama memelihara hutan, tetapi pada masa yang sama terdapat banyak hutan simpan telah dijadikan tanah peradang kelapa sawit. Bukankah ini bertentangan dan menggunakan dua sistem? Saya percaya perhutanan begitu adalah menggunakan taktik yang begitu kotor ini untuk mengkayakan beberapa syarikat yang tertentu dengan digejet hutan simpan kepada mereka. Di samping itu, manakala kerajaan menggunakan alasan memelihara hutan untuk merampas tanah petani yang miskin untuk menjadikannya sebagai simpan hutan, Datuk Speaker.